satunya ambil tinggi sikit deh. Sampai 15. Lepas tu 0.5 half. Saya buat macam ni biar senang untuk menghilangkan garis. Kalau kita buat guideline terus nanti susah bagi yang pemula. Kita half lagi sikit. Okay, kita close balik, ambil bawah dia balik. Simple, simple. Okay, bentuk dah. Lepas kita pakai apa, zero cloth, zero cloth, zero clipper cloth. Baru senang. Kita apa, zero half. Nampak tak dia punya garis ni? Kita contoh dengan ujung-ujung mesin, dengan sudut mesin. Dia tak boleh close dulu. Kalau close terus, dia nanti bentuk dia lagi tinggi. So kita kena half dulu. Kena half dulu. Kan? Sekejap aja. Baru kita close. Ambil sikit-sikit je. Ambil bawah-bawah. Kalau tinggi nanti rosak balik. Settle. Okay, bos, macam tadi 0.5 close dulu. Gosok 3 kali 2 kali macam tu lah. Ok, lepas tu kita half 0.5. Lepas tu kita half lagi sikit. Lepas tu kita close balik.
berubah dah bentuk. Okey bos, kita zero gloss, clipper zero gloss. Oh, macam tadi juga. Lepas tu kita half sikit, zero half. Lepas tu kita close balik, ambil bawah-bawah saja. Ok, hilang dah. Ok bos, macam tadi 0.5 close. Saya pakai wall senior. Kita half. Kita half lagi untuk menyambungkan 0.5 dengan satu sungguh. So kita tak payah nak pakai satu ataupun dua. Satu setengah dengan 0.5 cukup. Ok, betul dah. Ok guys, kosong balik. Zero kosong, zero clipper. Okay bosku, kita overcom ujung-ujung. Sikat dia jangan masuk ke dalam. Bagi keluar straight, bagi lurus. Tak payah masuk ke dalam. Ini pun sama, ambil ujung-ujung belakang dia bulat lah. Untuk bulat.
juga secara perlahan, guys. Kita dah cek kalau dia dah ada apa, baru kita boleh cukup. Kalau ada keluar mu, takut juga nanti koyak. Sat lagi koyak. Aku pakai air, air biasa. Kau pakai saving gel. Sama aja, bos. Pastikan kulit kepala tarik. Okay bos, kita layer pakai gunting layer. Dia tak mau potong pendek lagi, nipis je. Okay.